Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah MAN 1 Sumenep. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah, para Dewan Guru, serta tentunya yang saya sayangi, saya cintai, seluruh siswa-siswi MAN 1 Sumenep yang berbahagia. Sebelum memulai amanat, pertama saya ucapkan bangga dan salut atas pelaksana upacara pada pagi ini. Semuanya berjalan dengan sangat rapi dan tentunya yang paling utama adalah seluruh peserta upacara melaksanakan dengan sangat disiplin dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah semata yang atas nikmat dan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya nanti. 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Karena itu sepatutnya kita semua berpartisipasi aktif dalam mensukseskannya. Mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak dan damai. Hindari penyebaran informasi hoax yang dapat memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat Sumenep yang kita cintai. Dalam mengekspresikan rasa cinta terhadap masyarakat, bangsa, dan tanah air, adik-adik pelajar dapat mewujudkannya dengan menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan, saling menjaga dan menghormati hak dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara, serta ikut serta dalam kemajuan bangsa. Peserta upacara yang saya hormati, dalam kesempatan ini, para siswa kami ajak untuk menghindari berbagai bentuk perilaku yang dapat menjerumuskan ke dalam kenakalan remaja, antara lain penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perkelahian antar kelompok, bullying, balap liar, penggunaan knalpot tidak sesuai standar, pornografi dan pornaksi, serta penyalahgunaan media sosial. Ada beberapa penyampaian yang perlu adik-adik pahami dan laksanakan, antara lain bagi yang memiliki hak pilih, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya karena suara adik-adik menentukan masa depan bangsa. Junjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadikan pemilu sebagai sarana demokrasi. Saling menghormati perbedaan pendapat dan tidak terpancing provokasi akan menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan kita sebagai bangsa. Tertiblah berlalu lintas, gunakan helm standar dan jangan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar serta hindari ugal-ugalan di jalan raya. Manfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Jangan lakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti bullying, hoax, pornografi, narkoba, balap liar, dan lain-lain. Peserta upacara yang saya hormati, kami dari Polres Sumenep siap mengawal kesuksesan pemilu dengan profesional dan netral. Namun, kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab
keamanan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari bangsa yang besar. Terakhir, mari kita bersama-sama amankan pemilu 2024 demi mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Amin ya rabbal alamin. Bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu dari guru-guru kami. Ya Allah, kami hanyalah segelintir makhluk-Mu yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin-Mu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sana.